Halo, gue Aldir Aiz di channel Vlog Truk Update Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi mampir di toko nih, official store HSR yang ada di kota Cinere. Kota deh, yang ada di Cinere itu Binjai. Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang gue, sangat hujan lebat sekali. Oleh karena itu, gue juga pengen kasih satu video. Ini penting banget, terutama buat teman-teman untuk menghadapi situasi Indonesia, terutama Jakarta nih, yang gue tinggalin ya sekarang ya, yang lagi mulai memasuki musim ber. Yuk, kita langsung bahas aja. Perhatikan ban kalian. Yuk, tonton video ini sampai habis. Nah, gini boy. Jadi, udah mulai memasuki bulan-bulan ber nih. Yang dimana terkenal banget nih, kalau misalnya ber-ber itu berarti kita sudah mulai memasuki musim yang dimana namanya musim hujan ya. Nah, video ini gue akan memberitahu sama teman-teman semua. Ini informasi penting banget ya. Jadi ketika mulai masuk musim hujan ini, dalam berkendara itu satu hal yang paling penting untuk kita perhatikan itu adalah ban. Ya, ban mobil. Bener banget. Kenapa ban mobil? Karena gini, ban mobil itu adalah satu-satunya part yang ada di mobil yang langsung menempel ke aspal. Ya, bayangin. Setir nggak nempel, bumper nggak nempel, jok nggak nempel, knalpot nggak nempel. Yang langsung nempel itu adalah ban. Nah, makanya mulai memasuki musim hujan ini, itu pasti bakal banyak banget pengurangan-pengurangan dari kinerja ban yang kalian pakai di mobil kalian. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pengurangan tadi, yang seperti gue bilang, contoh nih ya, ban dalam keadaan kering itu dia bekerja anggaplah 100%. Ya, ketika ada mulai masuki hujan atau terkena situasi hujan, dia akan mengalami penurunan. Bisa sampai 30-50% berkurang. Berkurang apanya nih bang? Nah, jadi gini, maksudnya berkurang itu bukan berarti jelek, tapi ya wajarnya adalah kalau misalnya ban itu dalam kondisi kering dia bisa napak banget gitu ya, bisa tough banget ke aspal. Nah, ketika hujan, apalagi ada genangan segala macam, itu pasti akan berkurang. Oleh sebab itu, pertama kali kalian cek dulu kondisi ban kalian saat ini. Oke, ini contohnya di depan gua udah ada satu ban. Kalau teman-teman bisa lihat, ini bannya udah parbet, parabet, parah banget ya. Jadi ada beberapa indikasi-indikasi untuk melihat dan menilai apakah ban ini masih layak dipakai atau tidak. Oke, yang pertama, simple things-nya adalah berapa lama kalian sudah menggunakan ban itu. Contohnya nih, ban kalian beli mobil tahun 2019. Terus sekarang tahun 2022 nih. Berarti kan udah mau 3 tahun nih bannya dipakai sama kalian kan. Itu berarti sudah ada indikasi kemungkinan ban kalian harus diganti. Kenapa? Karena yang pertama, ban ini kan bahannya karet ya. Nah, dia ini ibaratnya tuh ada masa penggunaannya. Contohnya kalau misalnya udah dipakai selama 3 tahun, itu kalian perlu cek. Apakah karet-karet dari bannya itu getas nih. Contohnya yang kayak gini ya. Nih, dia minim banget nih, nanti coba di zoom. Nih ya, ini getasnya nih kayak gini nih. Nah, itu berarti apa? Komponen dari si ban ini sudah tidak bekerja secara maksimal. Itu harus diganti, yang pertama. Yang kedua, biasanya ban itu digunakan kurang lebih 30.000 sampai 40.000 km. Ya, tapi balik lagi, penggunaan bannya ban apa? Ini yang gua ngomongin adalah ban general. Ban general itu adalah ban yang keluar dari pabrik ini biasanya Eco Plus. Tuh, ya ban-ban eco gitu ya, yang ramah lingkungan segala macam, itu kurang lebih 30 sampai 50.000 km. Itu perlu dicek. Kalau misalnya kilometer kalian dari beli sudah sampai segitu, coba dicek dulu deh. Ya, walaupun masih baru nih. Walaupun kalian makanya baru setahun. Tapi kalau misalnya udah nyampe segitu, karetnya ini juga pasti udah aus. Ya, mesti dicek. Ini contohnya kayak gini nih, udah habis. Nah, salah satu cara pengecekannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, kalian bisa cek dari ininya nih, segitiganya nih ya. Jadi di setiap ban itu, di bagian tengah-tengahnya itu pasti ada gundulannya satu. Nah, kalau misalnya sudah tapak ban ini sudah menyerupai, udah sejajar nih dengan si gundulan ini, itu sudah menandakan bahwa ban ini limit bro, limit, dikit lagi habis gitu kan, itu harus dirubah. Nah, cara ngelihatnya itu tadi yang gue bilang ada gundukan,
nanti coba di ban yang baru ya kita. Terlalu ya, gue cari dulu nih. Ya, jadi kalian juga bisa cek sendiri kondisi ban kalian di rumah itu seperti apa. Terutama sih kalau menurut gue ya, yang pertama kali kalian harus cek ini aja. Nah, ini aja nih, berhubung ini ada ban baru, jadi akan gue pakai aja buat cari tahunya lebih gampang. Nih, ya, jadi untuk gimana caranya kita tahu, Bang, gimana caranya kita tahu ban itu masih ada atau sudah habis? Ya, yang pertama kalian bisa lihat dari gundukan dalamnya. Ini contohnya di ban baru ini ada nih di sini. Nih ya. Nih yang gue tunjuk di sini nih. Nah, di sini itu dia agak dalam kan? Kalau misalnya si karet ban kalian udah sampai ke bawah sini, itu berarti tandanya ini udah danger, udah mau habis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah tahun, kalian bisa langsung ngecek di ban kalian sendiri. Contohnya di ban yang gue pegang ini, nih ya, di sini ada angka 3922 ya. Nah, 39 ini, dua angka pertama di depan ini adalah menandakan minggu keberapa ban ini diproduksi. Sedangkan dua angka terakhir ini menandakan bahwa tahun berapa ban ini diproduksi. Ya, contohnya kalau ini 3922. 39 itu berarti kurang lebih 8. Ya, 8 × 4 = 32, 9 × 4 = 36. Ah, kurang lebih sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2022, berarti masih baru banget. Nah, itu salah satunya kalian bisa cek di kode produksi ini ya. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya masalah karetnya, gue yakin kalian juga pasti bisa ngebedain mana yang masih bagus, mana yang udah aus ya. Nah, kenapa kalau udah aus itu perlu diganti? Karena nih ya, salah satu faktor terpenting itu adalah ban ini memiliki pattern, memiliki pola nih ya. Nih, dia masuk-masuk ke dalam ini segala macam. Itu salah satu fungsinya adalah untuk menguasai jalanan yang memiliki genangan air nih. Jadi aqua planningnya itu semakin bagus. Nah, kalau misalnya botak kayak gini, bagaimana cara ngebelah airnya? Nggak kebelah airnya. Yang ada bisa jadi nanti mobil kalian ngambang, atau misalnya ban kalian nanti bisanya ngecot-ngecot lah gitu kan. Jadi nggak ada traksi ke aspal, sehingga membuat kalian kehilangan kontrol pada mobil kalian. Ya, makanya nih buat teman-teman, perhatikan ban kalian. Oke, Bang. Sekarang gue pengen ganti ban nih, Bang. Tapi harganya ban kan gak murah, Bang. Lumayan mahal. Sedangkan budget gue juga terbatas nih. Menurut lu bisa gak sih diganti satu atau dua atau tiga gitu ya? Nah, jadi kalau jawaban yang bisa gue kasih itu adalah minimal banget kalau kalian mau ganti ban itu ganti adalah dua piece. Oke? Okay? Jadi sepasang. Either di depan atau di belakang. Oke? Okay? Oke, Bang, gue ada nih budget untuk beli dua ban. Nah, sekarang ban bagian mana yang perlu gue ganti nih? Nah, jadi gue secara pribadi gue memiliki pendapat bahwa ban yang paling posisi ban yang paling harus diganti dulu atau memiliki traksi paling bagus itu adalah bagian belakang. Kenapa? Karena gini, contohnya kita melewati genangan air. Kalau misalnya ban depan yang bermasalah, contoh deh anggapnya ban depannya masih agak botak nih, ya kan? Jadi agak ini. Kita masih memiliki handling pada si roda depan ini, yaitu melalui setir, ya kan? Sedangkan kalau misalnya bagian belakang, itu kita tidak memiliki kendali sama sekali. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika roda belakang memiliki memasuki genangan segala macam dan dia melintir. Otomatis kita kan nggak bisa kendaliin melalui kemudi, melalui setir gitu kan, karena roda belakang. Kalau roda depan tuh masih bisa kita mainin pakai setir. Itu secara logika simpelnya gue sih. Jadi ya, kalau teman-teman mau ganti, kalau bisa sih, kalau emang 4-4-nya udah jelek, ya gantinya 4-4-nya gitu loh. Jangan cuma 2 gitu, kalau bisa. Cuman kalau yang nggak bisa, minimal ganti 2 dulu, terutama di bagian belakangnya dulu. Ya, kenapa? Ya tadi gue bilang, ya kan, supaya lebih safety lah. Apalagi di musim hujan gini nih. Karena gini ya, Boy, kalau misalnya kita ngomongin di jalan, terkadang gini loh, kalau misalnya mobil kita nggak proper atau mobil kita nggak sehat, yang jadi masalah itu bukan hanya kita yang rugi, tapi kita juga bisa merugikan pengendara lain di jalan raya. Itu yang bahaya. Makanya nih, kalau bisa sebisa mungkin sebelum teman-teman jalan, apalagi udah mulai masuk musim hujan kayak gini, kalian cek dulu kondisi ban kalian masih bisa dipakai, masih bagus atau enggak. Kalau misalnya masih kiranya, aduh kayaknya udah nggak layak pakai nih, ya demi diri Anda, ya kan?
demi keluarga yang Anda bawa, dan demi kenyamanan pengguna, sesama pengguna jalan lain, sebaiknya diganti. Nah, kalau misalnya kita udah mau ganti ban nih, ganti ban juga itu banyak banget variannya. Ada beberapa tipe. Contoh, ini seperti yang gue pegang saat ini nih. Ini adalah ban dari Accelera, yaitu ban Eco Plus. Nah, ban Eco Plus ini adalah ban simetris, yang dimana ban ini bisa dirotasi. Jadi dari ban depan kiri bisa pindah ke ban depan kanan, bisa pindah ke ban belakang kiri, bisa pindah ke ban belakang kanan ya. Jadi dia bagian luar sama bagian dalam itu sama. Nih, teman-teman juga bisa lihat, dia memiliki pattern yang kanan sama kiri itu sama. Jadi benar-benar simetris banget tuh. Set. Ya, sama lah. Ya kan bisa dibelah dua nih, bisa dibilang. Nah, Eco Plus ini memiliki keunggulan. Yang pertama itu adalah dari value-nya, dari budget-nya. Harganya itu bisa dibilang lebih ramah. Ya kan? Yang pertama dari harga. Nah, si ban Eco Plus ini memiliki harga yang murah. Yang kedua, lifetime-nya panjang. Ini paling panjang lah pokoknya ya. Ini paling lama lah masa penggunaannya. Nah, cuman dia memiliki kekurangan. Dibilang kekurangan juga enggak sih. Dia sudah memiliki pattern yang bisa untuk membelah air. Ya, aquaplaning-nya juga sudah cukup bagus. Ya, cuman ya bisa dibilang skornya aja lah. Kalau misalnya ini mungkin kita bisa bilang skornya B lah. Aquaplaning-nya B ya. Tapi untuk sisanya, untuk handling segala macam itu masih enak. Masih worth it untuk dibeli. Oke, okay? Terus selanjutnya nih, yang kedua. Ini kita geser dulu ya guys. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah ban dari Accelera juga. Ini ban PHIR. Nah, ban PHIR ini, oke, okay, ini adalah ban asimetris. Asimetris itu adalah dia tidak bisa dirotasi di semua titik ya. Jadi dia ban yang memiliki in dan outnya, outside dan inside-nya yang berbeda ya. Contohnya nih kayak gini nih. Ini bagian dalam nih. Ini bagian inside nih. Bagian dalam nih ya. Di sini ada tulisannya nih. Inside berarti ban ini harus ada di dalam ya. Sedangkan untuk di bagian luar adanya di bagian sini. Oke, dia memiliki pattern yang berbeda. Teman-teman bisa lihat ya. Pattern dari bagian sebelah sisi kiri sama sisi kanan itu memiliki pattern yang berbeda. Nah, ini kenapa dibikin seperti ini? Kenapa? Karena pertama dia memiliki aquaplaning yang luar biasa bagusnya. Ya, kalau tadi Eco Plus bisa dibilang bagus, ini lebih bagus lagi. Ya, aquaplaning-nya lebih bagus. Ya, makanya kenapa dia mengorbankan ban sisi sebelah kanan atau kiri untuk hanya untuk mengatasi aquaplaning. Ya. Terus yang kedua, dia memiliki threadwear yang lumayan bisa dibilang threadwear-nya lebih sedikit dibandingkan yang Eco Plus. Ya. Kenapa dengan threadwear yang lebih sedikit itu dia bisa memiliki cengkeraman yang lebih bagus ketika di aspal ya. Jadi ya kalau untuk daily, untuk jalanan kering ini bagus banget. Mau untuk jalan genangan, untuk jalan basah juga ini bisa dibilang cukup bagus karena aquaplaning-nya oke. Kalau ngomongin harga, dia harganya itu sedikit lebih mahal dibandingkan si Eco Plus tadi. Nah, jadi kalian juga bisa pilih mau pakai ban yang mana, kegunaannya apa, fungsinya apa. Oke, nih ya. Jangan lupa cek tahun produksinya. Kalau beli ban nih, tuh 3922 sama 3922 juga. Nah, selanjutnya pilihan variasi ban selanjutnya variasi tipe. Tipe ban selanjutnya yang ada di tangan gue ini adalah dari Accelera. Ini adalah 651 Sport. Yang dimana ini bisa dibilang ban segi slim atau yang biasanya digunakan untuk motor sport. Ya. Oke. Nah, untuk patternnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dia lebih lugas banget, sut lebih dalam banget ya. Jadi kalau misalnya untuk ngomongin aquaplaning, dia juga memiliki aquaplaning yang lumayan ya, tetap paling tingginya ada di PHIR tadi. Oke, nah terus ban ini juga bisa dibilang asimetris, dia nggak bisa sembarangan karena di sini ada rotasi ya. Di bagian ban ini kan ada dengan rotasi ini, kayak gini gambarnya tuh, dia ada kasih tahu rotasi. Berarti ban ini misalnya contoh nih, rotasinya kemana nih? Coba ya, ini dulu ya. Ini penting banget nih, kadang-kadang soalnya teman-teman pakai ban yang slim tapi nggak paham masalah rotasi. Jadi sembarangan dimasukin bannya taruh di kanan, taruh di kiri. Sebenarnya di ban slim ini dia memiliki informasi. Ban ini rotasinya kemana? Nah ini kayak gini nih. Makanya di atas ini ada rotasi.
rotation. Ini mutar ke depan ke sini. Ya, ke sini. Berarti otomatis dia adalah ban yang harus dipasang di sisi sebelah kiri. Kalau dia rotasi yang sama, berarti jalannya di sini. Otomatis dia ada di sebelah kanan. Ini paling penting. Nah, kalau misalnya kalian nyari ban yang suka ngebut-ngebut, suka racing-racing, atau pengen modifikasi mobilnya tampaknya lebih sporty, lebih racing, nih, Acelera 651 Sport ini menjadi pilihan yang menurut gue paling top buat kalian. Nah, tadi ada banyak pilihan bannya juga. Terus pertanyaan sekarang, ya udah bang, jadi gue harus ganti bannya apa? Balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya melihat sekarang kondisinya lagi hujan segala macam, ini ya. Yang paling worth to buy adalah Acelera PHIR. Ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR, coba cek ban kalian, kalau emang udah amsyong, udah parah, ganti bannya sekarang juga. Ingat, ketika kalian berkendara itu bukan hanya kalian saja yang merasakan dampaknya, tapi ada juga penumpang yang kalian bawa dan juga pengguna jalan di jalan raya yang kalian lewatin. Itu dia. Ya. Jadi segini dulu video gue kali ini, semoga video ini bermanfaat. Ya, masukin musim hujan, harus sedia payung sebelum hujan. Jadi ya sebelum rusak, ganti dulu bannya. Segitu dulu video kita, gue Aldi Resno diri, jangan lupa ingin velang, ingat ASR.